Assalamualaikum semua, salam hari Isnin, Monday Blues. Okay geng, untuk berita hari ni kita nak sembang sikit tentang pelancaran Honor 50. And kalau korang nak buka YouTube, banyak keluar ads Honor 50, phone rakam vlog tanpa edit. Ah, itulah dia phone-nya. Dikhabarkan ada 3 sebenarnya model 50 ni, iaitu ada Honor 50, ada Honor 50 Pro dan juga ada Honor 50 SE. Tetapi yang dikhabarkan launch globally adalah Honor 50 saja. Sayangnya Honor 50 Pro dengan Honor 50 SE tu tak launch globally. Tapi tak apa, jom kita tengok Honor 50. Honor 50 ni adalah phone mid-range daripada Honor dan dia datang dengan 4 pilihan warna. Ada warna frost crystal, ada warna amber red, ada warna emerald green dan juga ada warna midnight black. Untuk varian Honor 50 ni ada 2, iaitu 6GB RAM dan juga 128GB storage. Ada juga pilihan 8GB RAM dan juga 256GB storage. Chipset yang digunakan adalah Snapdragon 778G. Orang kata chipset successor kepada chipset yang sangat popular tahun lepas, iaitu Snapdragon 765G. Tapi kalau nak di-compare, chipset 778G ni dia bawah sikit lah daripada 780G. Tetapi jangan risau, Snapdragon 778G ni pun ada 5G. Melihat pada bahagian skrin pula, ia menggunakan 6.57 OLED display dengan refresh rate 120Hz. Memang cantik. Seterusnya, Honor 50 ni dia menggunakan desain kamera belakang yang agak unik, iaitu ada 108MP main camera, ada 8MP ultrawide camera, ada 2MP depth sensor dan juga ada macro lens. Kalau korang perasan, desain kamera belakang dia ni dia lebih kurang macam Huawei P50. Walaupun dua brand ni dah split kan, tapi masih adalah warisan-warisannya tu. Mungkin baru-baru split kot. Ha, nanti pada Honor 60 ke nanti mungkin dia dah nampak different lah. Dan di bahagian depan pula, ia menggunakan kamera 32MP. Sekarang, apa yang best tentang Honor 50 ni adalah apa yang di-advertisekan, korang boleh rakam video vlogging tanpa edit. Dia ada banyak feature, contoh korang nak rakam story mode ke. Dia ada guideline-guideline yang korang perlu buat lah. Korang tak perlu nak edit banyak. Ikut je guideline dia tu, dah jadi dah sebuah video vlogging yang cantik. So, kepada korang yang malas nak edit-edit ataupun maybe korang baru lagi nak masuk dalam scene-scene fotografi, videografi semua ni, ataupun mungkin korang yang merindui nak pakai phone-phone feeling macam Huawei kan, sebab build quality dia tu memang sedap solid macam Huawei punya build quality, babe. Tapi kalau korang nak ada GMS, ha, boleh usah-usah Honor 50 ni. Honor 50 ni akan dilancarkan pada malam ini jam 9 malam. For now, kita belum tahu lagi harga rasminya. Malam nanti korang tahulah. Tapi abang kan, dengan kuasa abang ni, cewah, abang anggarkan dalam sekitar 1,800 ke 2,000 lah. Dalam range-range ini. Apapun, kalau korang berminat nak order seketul ataupun dua ketul Honor 50 ni, bolehlah check link dalam description di bawah. Nanti abang sertakan. Cewah. Itu saja untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari esok. Stay safe, take care, bye-bye. Assalamualaikum. Cewa. Bye-bye.